Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil beserta pejabat pemerintahan Kabupaten Bandung meninjau kondisi lokasi bencana angin puting beliung di Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung. Gubernur menghimbau agar warga memperhatikan kondisi cuaca di sekitar lokasi jika sudah gelap pada siang hari. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bersama Wakil Bupati Bandung Gun Gun Gunawan meninjau lokasi bencana angin puting beliung di Desa Jelegong, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Senin siang. Selain melihat kondisi pengungsi dan dapur umum, Ridwan Kamil juga memberikan tunjangan kepada korban akibat musibah angin puting beliung. Menurut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, bantuan yang diberikan tentunya bukan berupa uang, tapi lebih kepada barang. Bantuan yang sudah disampaikan Pak, berapa Pak? Saya nggak hafal nilainya, tapi bentuknya kan bukan uang ya, bentuknya lebih kepada barang. Karena pada dasarnya kondisi kebencanaannya kan masih bisa ditangani di pusat-pusat keramaian seperti masjid dan lain-lain. Jadi bentuknya lebih pada makanan, pada hal-hal yang melekat. Setelah pengungsian dan dapur umum, rombongan pemerintah Provinsi Jawa Barat meninjau kondisi lapangan di Rancaekek Permai 2, Rancaekek, Kabupaten Bandung. Ridwan Kamil pun berpesan agar warga tetap berhati-hati dalam memastikan cuaca yang sewaktu-waktu berubah dari panas ke hujan. Lezitia Prasaja, Bandung TV.